Rote, rote. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi bersama Mat P. So, pada minggu ini, Sembang Traveller BTP bersama Mat P. So, guys, check it out. Ciao. Selain daripada kau nak keluar dari zon selesa, kau travel dekat dalam Malaysia kan, lepas tu kau nak cari tempat yang kau tak faham bahasa kan, apa benda yang benda lain yang menyebabkan kau pergi ke China secara solo? Tak silap aku bulan puasa betul? Sebelum puasa. Bulan sebelum puasa. Okay. Bila kau nak keluar zon selesa tu, kau rasa macam mesti ada satu motivation yang buat kau lagi ke depan. Sebab buat kau lagi berani. Sebab bila kau nak ke tempat orang ni, memang kau meletakkan nyawa kau kat tengah jalan, kat tempat asing. So, motivation yang aku dapat tu is bila ayah aku meninggal lah. Masa awal tahun 2019. Masa tu aku rasa macam okay, lepas aku kayuh semenanjung, aku jaga ayah aku. Dalam masa 3-4 bulan memang Dia sakit. Memang aku jaga habis lah. Memang dia meninggal pun di pangkuan aku. Aku rasa macam itu satu anugerah lah. Dan aku rasa tak ralat, macam tak ada rasa kehilangan lah. Sebab aku dah serve yang terbaik tentu. And then aku rasa alhamdulillah, di pangkuan aku, aku sendiri mengucap dan cakap okay, Now is my time untuk aku keluar kayu. So dengan semangat yang aku rasa macam ayah aku dah meninggal, aku kena start balik hidup baru. Sebelum aku start yang aku kerja dan sebagainya tu, aku try buat kayuh solo. So dan maksudnya kau mulakan hidup baru dengan benda keluar pada zona nyaman kau tu? Yes, zona nyaman, park terus. Empat negara, solo, sebelum bulan puasa, bulan puasa balik Malaysia. Raya tak silap aku kan? Raya betul. Time tu lagi 2 hari sebelum raya. Bila aku bercakap, diorang pun macam mesra. Dan aku tak ada rasa vibe yang diorang nak tipu aku, diorang nak cuba bahayakan aku, tak ada. So aku rasa seronok, wow, rupanya tempat lain pun manusia tetap sama.